daya beli masyarakat mungkin. Emang udah turun sejak pandemi lah Pak gitu ya. Iya. Berapa? 25. Kan 100 lebih sekarang ya, yang berasa itu baru telur doang nih Bu ya, yang jatuh ya, ya murah bener lah gitu. Karena memang ada jadi bersaing. iya telur puyuh berapa Bu? Puyuh kiloan, kilonya jual ketengan itu udah 19.000. Oh iya. 19 sampai 20.000. iya. Iyalah paling mahal 20. Oh, 20.000 per kilonya. Sebelumnya berapa, Pak? Dari harga berapa, Pak? Waktu ini 25, 26. Oh, gitu. Nah, itu mulai turun sejak kapan, Pak? 2 bulan terakhir udah mulai turun. Oh, 2 bulan terakhir udah mulai turun ya, Pak? 2 bulan terakhir udah mulai turun. Tadinya awalnya 27 sampai ya, 25 gitu. Kan, ya. Termulai yang mungkin 2 bulan terakhir lah. PPKM kemarin. Mulai PPKM itu udah mulai turun terus. Nah, ini harga telur turun, ada gak sih dampak penjualannya ke Bapak? Enggak ada. Sama aja? Sama atau aja. Gimana Pak? Emang daya beli masyarakat memang kurang. Oh, jadi gitu. Telur ya segitu-gitu aja. Enggak bisa. Maksudnya walaupun telur turun sama berhabis telur ya Pak, kalau Bapak Bapak sendiri tahu gak sih penyebab harga telur turun itu sendiri? Kurang tahu. Kurang tahu ya? Harga telur ayam sekarang berapa Bu? Per kilo? Sekarang hari ini ya 20 meter. Sebelumnya berapa Bu? Sampai 24 kan? Per kilonya ya Bu ya. Kalau selain telur ayam ada telur apa lagi sih Bu? Apa jualannya itu? Ya ada telur bebek, ada telur kampung. Telur ayam kampung ada penurunan Bu? Enggak sih. Berarti yang turun ini telur ayam aja, ayam negeri. Ayam negeri aja ya. Jadi mulai turunnya dari awal Agustus sampai sekarang.